Jelang digelarnya pemilu 2024 dan pilkada beberapa waktu mendatang, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi mewarning semua pihak akan kecurangan-kecurangan pemilu. Ruang kecurangan terhadap pemilu dinilai akan selalu ada, termasuk kecurangan klasik yang selalu berulang setiap pesta demokrasi tersebut akan dan sedang dilaksanakan. Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi atau Perludem Khoirunnisa Nur Agustiati mengungkapkan, kecurangan pemilu yang dinilai selalu terjadi tersebut mulai dari politik uang, pemanfaatan fasilitas jabatan oleh incumbent, netralitas ASN hingga pembagian sembako jelang pemilu. Selain itu, khusus untuk pemilu 2024, penyebaran hoax juga mesti jadi perhatian agar masyarakat mendapat informasi yang benar. Nah, kecurangan-kecurangan ini ataupun misalnya potensi-potensi kecurangan ini yang sebetulnya bisa diantisipasi, karena biasanya kecurangan atau pelanggaran pemilu itu berulang dari pemilu yang satu ke pemilu yang berikutnya gitu ya. Biasanya kurang lebih kasusnya sama, misalnya tadi seperti politik uang gitu ya, itu kan juga terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya. Soal netralitas ASN misalnya, soal akurasi daftar pemilih, itu kan berulang gitu. Dan sebetulnya kita sudah punya pemetaan masalah. Nah sekarang bagaimana nih pihak-pihak misalnya seperti Bawaslu bisa melakukan pencegahan terhadapnya gitu ya. Misalnya tadi ada diskusi soal penggunaan APBN, APBD untuk kepentingan incumbent gitu ya, atau petahana. Untuk wilayah Sumatera Barat sendiri, Perludem menyorot keberadaan baliho calon yang dinilai perlu mendapat peringatan Bawaslu. Meski banyak pihak yang menilai tidak bisa ditindak dengan Undang-Undang Pemilu, peringatan ini untuk memberikan ruang yang sama bagi kontestan sehingga pemilu yang adil terwujud. Iya, kalau kita membaca undang-undang, memang belum ada pasal-pasal yang bisa dikenakan gitu ya, karena tadi peserta pemilunya belum ada, partai politik peserta pemilunya belum ada, calonnya belum ada. Tapi kita kan ingin ruang kompetisi ini setara antara satu peserta pemilu dengan peserta pemilu yang lainnya. Walaupun kita tahu ini belum bisa ditindak dengan pasal-pasal di undang-undang pemilu, saya rasa Bawaslu bisa memberikan peringatan yang memanggil, setidaknya mengingatkan bahwa ini belum dimulai loh gitu loh, masa kampanye belum dimulai, jangan curi start kampanye gitu ya, walaupun belum jadi peserta pemilu, tapi ketika sudah menyebutkan partainya, bahwa ini orangnya, itu kan artinya sudah mengajak pemilih untuk nanti memilih saat pemilu. Dasri Reta Adisuri, Padang TV.